bantuan tahap 2 ini sekali lagi merupakan bantuan gabungan antara bantuan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan bantuan dari masyarakat dengan total kurang lebih sekitar 21 ton yang akan dikirimkan nanti. Itu terdiri dari bantuan dari pemerintah yang berasal dari dana RDKPI sebesar 3,3 ton, kemudian bantuan dari masyarakat itu kurang lebih sekitar 18 ton. Dan bantuan ini seperti yang kita lihat ini memang betul-betul merupakan bantuan-bantuan yang memang merupakan masukan dari UNRWA, merupakan bantuan yang sangat diperlukan khususnya yang terkait mengenai alat-alat kesehatan. Saya senang banget negara ini sangat support bantuan kemanusiaan dan difasilitasi, karena kalau nggak resmi mungkin akan sulit gitu ya. Jadi banyak juga, tapi senang banget bisa difasilitasi. Jadi insya Allah sekarang kita tinggal berdoa, mudah-mudahan langkah kita itu bisa sampai di sana seperti yang pertama, alhamdulillah sudah diterima. Pokoknya buat semuanya yang lagi nonton video ini dan juga yang udah berdonasi, donasi ataupun kalian yang bantu nge-share juga, terima kasih banyak banget. Semoga amalan kita semua bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga saudara-saudara kita di Palestina bisa merasa terbantu dan cepat selesai juga semuanya. Kita pingin semuanya kembali normal lagi, dan pokoknya yang terbaik untuk kita semua, insya Allah. Jadi kita berharap dukungan dan bantuan dari masyarakat Indonesia ini bisa disalurkan tidak hanya pada saat ini respon, tapi juga untuk membangun kembali masyarakat di sana, meringankan beban mereka sehingga mereka bisa pulih sebagaimana semula dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.